Halo teman-teman semua, kembali bertemu di channel saya Dunia Rus. Semoga teman-teman semua sehat dan tetap penuh semangat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, kali ini saya berada di daerah Temanggung, tepatnya di Pertapaan Santa Maria Rawaseneng. Saya diajak adik saya untuk beli kastengel karena katanya di sini kastengelnya sangat lezat. Wah, ternyata juga banyak pengunjung dari luar kota di sini. Banyak produk dijual di sini, kebanyakan produk sendiri, dan tentu saja rasanya akan lezat karena semua produk menggunakan bahan organik. Di sini juga dijual madu asli dan kopi produk sendiri. Ada juga kafe dengan harga yang sangat murah dan produk organik. Setelah belanja, kami berjalan-jalan menikmati alam pertapaan yang sangat sejuk dan rindang. Ini adalah Taman Doa Santa Maria dan terbuka untuk umum. Adalah perkebunan kopi Robusta. Kompleks pertapaan Rawaseneng seluas sekitar 178 hektar, terdiri dari peternakan sapi perah dan perkebunan kopi Robusta. Ini juga ada Gua Maria. Para biarawan yang ada di pertapaan Santa Maria Rawaseneng selain hidup dengan beternak juga dengan cara bertani dan bercocok tanam. Ada juga wisma per kamar 200.000 per kepala mendapatkan 3 kali makan. Nah, bagi teman-teman yang ingin datang berdoa, di sini juga ada gereja Santa Maria. Nah, teman-teman, tempatnya sangat cocok sekali untuk mencari ketenangan, bukan? Sehingga kita kembali fresh dan semangat.